Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masih dalam siri surah Al-Kafirun. Okey, ada surah Al-Kafirun sebenarnya banyak sebenarnya dia punya kelebihan, tapi ustaz akan kongsikan mungkin hari ini sikit, besok sikit, ada apa lebih-lebih lagi lah pada bulan-bulan lain. Banyak lagi sebenarnya. Al-Quran ni Allah Taala ni hantar kat atas ke muka bumi ni banyak untuk kita amalkan, kita tadabbur, kita 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 implement dalam kehidupan kita. Jadi ini salah satu pada kepada apa dah? Amalan ayatlah kuliah Al-Kafirun lah. Kalau anda ni suka, nak suka kepada orang, suka kasih kepada kita, maksudnya kita bekerja agar bos kita rasa kasih, kalau kita sebagai bos agar pekerja kita rasa kasih, ataupun kita sebagai seorang yang bisnes, kita ada buat pekerjaan, kita ada kedai, kita ada restoran ke, agar pelanggan kita kasih kepada kita, atau siapa saja agar mereka kasih kepada kita. Jangan lupa tuan-tuan amalkan kuliah ayuhal kafirun sampai habis, eh? Jangan baca kuliah kuliah saja, baca sampai habis, sampai lakum di nukum yadi indo. Okey, tuan-tuan baca macam ustaz beritahu lepas-lepas kuliah Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun ni adalah merupakan digelar sebagai satu surah 1/4 daripada Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca dia 4 kali, seolah-olah tuan-tuan khatam satu Quran. Jadi ustaz cadangkan pada tuan-tuan semua, kalau untuk mendapatkan manfaat agar orang kasih kepada kita, sesiapa saja melihat kita rasa kasih kepada kita, jadi maka tuan-tuan bacalah 4 kali kuliah ayuhal kafirun setiap lepas sembahyang. Subuh 4 kali, zuhur 4 kali, ataupun kita kata lepas duha 4 kali, kan? Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 4 kali, isyak 4 kali, waktu tahajud 4 kali, kita boleh kita baca. InsyaAllah kalau tuan-tuan dawamkan, tuan-tuan istiqamahkan, tuan-tuan lazimkan membacanya setiap hari, setiap masa, maka insyaAllah dan semua makhluk, bukan sekat manusia saja, dia sebut semua makhluk ni, binatang liar, binatang buas, binatang berbisa, semua akan rasa kasih dan sayang pada semua. Ustaz ingat pada waktu tahun 1974, 74, 76, 77 banjir besar berlaku di apa dia, di Kelantan, di Kota Baru, di Kelantan lah. Kota Baru kan dekat Semasa saya ustaz duduk di Kota Baru ni, mak ustaz duduk di Kota Baru. Waktu tu ustaz tinggal bersama dengan mak ustaz tahun 77 tak silap. Ustaz amalkan amalan-amalan seperti ini. Satu hari tu ustaz sedang sembahyang di atas pangkin lah, pangkin. Kalau orang Kelantan kata gerai lah, atas pangkin, air di bawah, air di bawah. Jadi ustaz sembahyang, zuhur tak silap pada waktu tu ustaz sembahyang. Ustaz pakai kain, tiba-tiba lipan, lipan tanah. Memang kalau tuan tengok lipan tanah ni, bukan kecil punya, dia besar, dia punya besar, dengan merah tu masuk daripada bawah, naik masuk dalam kain, celah kain ustaz, sampai ke badan, ke baju ustaz ni, baju ustaz dah jelah. Tapi alhamdulillah tuan semua, bila kita dawamkan, kita amalkan amalan seperti ini, maka makhluk, semua makhluk akan kasih kepada kita. Lipan tu satu benda, dia tak gigit, tak sekat pun ustaz. Bila ustaz lepas ustaz sembahyang, ustaz kita buat macam ni kan, kita buat macam ni, atau bawa pelakatan, kita retak baju tu, maka lipan tu terus jatuh dan terus lagi lipan tu. Ini nak beritahu tuan semua, dengan amalan yang seperti ini, maka dia bukan setakat manusia saja, semua makhluk akan kasih kepada kita. Yang paling penting kali tuan semua ialah kita ikhlaskan hati kita dalam beramal. Dalam beramal, baca Al-Quran bunyi mujizat. Al-Quran mujizat, Al-Quran mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Rasulullah SAW dan juga ke atas umat Muhammad SAW. Jadi ustaz ini ustaz kongsi pada tuan semua, jangan lupa deh sebarkan pada sahabat, share kepada sahabat-sahabat agar mereka dapat juga mendapatkan tentang amalan ini. Amalan ini percuma, tak kena bayar dan semua, ada percuma. Cuma paling penting sekali suruh mereka subscribe dan tekan loceng, dan suruh juga mereka share kepada orang lain juga, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi pada siri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.